Selamat siang teman-teman. Video saya hari ini tentang membahas dongkrak ini. Nah, ini dongkrak ini ya teman-teman ya, ini. Jadi dongkrak ini kendalanya setiap kita apa namanya? Setiap dipompa dari sini, kita pompa dari sini, setiap oli keluar dari sini. Nah, jadi saking lamanya dongkrak ini nggak bisa lagi di, ini nggak bisa lagi, udah karatan dia. Jadi ini kata supirnya, ini dongkrak ini sih udah lama disimpan di rumah karena bocor di sini, nggak mau dia nggak dipakai lagi ya. Jadi dia bawa ke bengkel kita ini untuk servis dongkrak ini. Nah, sekarang saya coba dulu, ini saya buka dulu ini. Nah, ini juga ini nggak bisa lagi di, ini nggak bisa lagi ditarik ini teman-teman. Nih. Nah, inilah dia. Ini ternyata sealnya. Nah, ini deh. Ini sealnya udah rusak ini nah. Sekarang kita coba dibuka ya. Udah mekar dia ini. Jadi ini saya ganti sealnya ini pakai seal Kubota ya. Nah, yang kayak gini dia. Nah, ini. Ini. Ini nih ada merek Kubota nah. Nih. Jadi saya ini harganya saya beli di toko ini 20.000. Jadi kalau nyari khusus seal dongkrak ini kita susah nyarinya. Soalnya kalau di tempat saya ini belum ada yang khusus jual alat-alat dongkrak ini. Jauh dari tempat saya ini.
Jadi makanya ini saya beli seal Kubota ini. Inilah bedanya. Nah ini yang rusak, ini yang baru. Jadi ini sekarang kita tinggal masang. Nah ini sealnya udah siap dipasang. Sekarang saya coba dulu naik apa enggak. Ini sekarang dikunci ya. Nah ini, nah ini teman-teman masih agak serat dia. Nah ini dia udah naik dia. Nah ini udah naik teman-teman. Sekarang kita lihat di sini. Nah ini kan bersih dia. Nah ini, jadi nggak ada bocor. Jadi itulah teman-teman, mana tahu ada dongkrak istilahnya bocor di sini. Nah sekarang bisa diganti pakai seal Kubota yang kayak gini ya.